Oke, gengs, pada kesempatan kali ini, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview penghasilan YouTube-nya channel Kimbab Family. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Kimbab Family, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan share di sub videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di sub videonya. Tentu saja, geng, di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer. Berikutnya, langsung saja kita beralih ke channel YouTube-nya Kimbab Family. Di sini, geng, bisa kita lihat postingan terbarunya Kimbab Family, yaitu video yang berjudul Pertama Kali Naik Gunung di Korea Sampai Kaki Lemas, diposting 23 jam yang lalu dan telah ditonton 217 ribu kali. Postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Kimbab Family yaitu video yang berjudul Bikin Jajanan Korea di Rumah 3 Macam Sekaligus, diposting 3 hari yang lalu dan telah ditonton 417 ribu kali. Postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Kimbab Family yaitu video yang berjudul Belanja Peralatan Untuk Bikin Makanan Ala Street Food, diposting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 453 ribu kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Kimbab Family yaitu video yang berjudul Beli Pempek Dimakan Bareng Mertua di Korea, diposting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 512 ribu kali. Berikutnya, geng, postingan terbaru di channel YouTube-nya Kimbab Family yaitu video yang berjudul Cari Jajanan Pinggir Jalan Sampai ke Perbatasan Korea, diposting 2 minggu yang lalu dan telah ditonton 539 ribu kali. Itulah postingan terbarunya di channel YouTube Kimbab Family. Semoga jumlah penontonnya semakin bertambah ya. Lalu postingan terlamanya Kimbab Family yaitu video yang berjudul First Vlog 3 Bayi Korea Keturunan Indonesia 2 tahun yang lalu dan telah ditonton 739 ribu kali. Postingan terlama berikutnya yaitu video yang berjudul Family Vlog Persiapan Surprise dari Korea, diposting 2 tahun yang lalu dan telah ditonton 208 ribu kali. Postingan terlama berikutnya yaitu video yang berjudul 16 jam perjalanan untuk bertemu anak-anak, diposting 2 tahun yang lalu dan telah ditonton 422 ribu kali. Postingan terlama berikutnya di channel YouTube-nya Kimbab Family yaitu video yang berjudul Pergi ke Museum yang Sudah Tutup, diposting 2 tahun yang lalu dan telah ditonton 353 ribu kali. Lalu postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya Kimbab Family yaitu video yang berjudul Bicara Bahasa Sunda Seharian ke Suami Korea dan Anak-anak Sampai Sesak, 5 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 8,8 juta kali. Postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya Kimbab Family yaitu video yang berjudul Mertua Korea Coba Masakan Sunda Untuk Pertama Kalinya, diposting 7 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3 juta kali. Lalu postingan populer di channel YouTube-nya Kimbab Family berikutnya yaitu video yang berjudul Senangnya Ketemu Keluarga Online di Festival Indonesia, diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,9 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya Kimbab Family yaitu video yang berjudul Mahalnya Produk Indonesia di Korea, diposting 8 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,9 juta kali. Itulah, geng, postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya Kimbab Family. Semoga ada postingan populer yang baru ya, yang jumlah penontonnya lebih banyak daripada postingan populer utama saat ini. Amin. Berikutnya, geng, langsung saja kita beralih ke Nox Influencer-nya channel Kimbab Family. Di sini bisa kita lihat sama-sama subscribernya Kimbab Family telah mencapai 1,36 juta subscriber.
naik sebanyak 0,74%. Semoga tahun ini bisa sampai 2 juta subscriber ya, amin. Lalu rata-rata views-nya itu atau jumlah views di semua videonya Kimba Family itu mencapai 144,76 juta views, naik sebanyak 0,14%. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah video viewsnya Kimba Family naik terus ya. Lalu geng, kita beralih ke status channelnya. Data diperbarui pada tanggal 30 bulan 11 tahun 2020. Dari segi channel, channelnya Kimba Family menempati peringkat global di urutan 15.262 dunia. Lalu ranking di negaranya itu berada di peringkat 288. Lalu tampilan rata-ratanya Kimba Family itu mencapai 622,48.000 views. Berikutnya, dari segi tampilan rata-ratanya, channelnya Kimba Family menempati peringkat global di urutan 17.152 dunia. Semoga kedepannya peringkatnya channel Kimba Family naik terus ya, meningkat terus, amin. Lalu geng, kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya Kimba Family dari YouTube berdasarkan Nox Influencer. Taksiran penghasilan bulannya itu mencapai 225,3 juta rupiah sampai 391,84 juta rupiah. Wow. Lalu CPM-nya itu mencapai 25,31 ribu rupiah sampai 44,01 ribu rupiah. Jadi geng, CPM itu merupakan singkatan dari cost per mile atau bahasa Indonesianya biaya per 1000 iklan. Jadi 1000 iklan di video itu dihargai 25,31 ribu rupiah sampai 44,01 ribu rupiah per 1000 iklannya, bukan per 1000 penontonnya. Lalu geng, Kimbab Family analisis skor netnya itu mencapai 4,16 dari 5 itu dikategorikan excellent. Berikutnya, dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Kimba Family, view subs-nya itu mencapai 34,05% dikategorikan luar biasa. Lalu likes views-nya itu mencapai 0,12% dikategorikan luar biasa juga. Lalu komen views-nya itu mencapai 0,46% dikategorikan luar biasa. Berikutnya, dislikes views-nya itu mencapai 0,03% dikategorikan luar biasa juga. Lalu kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara mana saja yang telah menonton videonya Kimba Family. Di sini tercatat ada negara Indonesia mencapai 36%, lalu ada negara Malaysia mencapai 16%, berikutnya ada negara Korea Selatan 10%, lalu ada Kenya mencapai 6%, berikutnya ada negara Taiwan mencapai 4%, lalu ada negara India mencapai 3%, berikutnya ada Amerika Serikat mencapai 3% juga, lalu ada negara Spanyol 2%, Jerman 1%, dan lainnya 19%. Jadi itu lagi yang review penghasilan YouTube-nya Kimba Family berdasarkan Nox Influencer. Jadi ini hanya estimasi ya geng, atau hanya taksiran. Jadi yang tahu penghasilan yang akurat itu Kimba Family sendiri. Oke geng, sekian konten kali ini. Apabila dari kalian ada yang ingin request apa lagi yang mau direview, silahkan komen di bawah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.